Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suarman Arman. Hari ini saya akan berbagi koleksi-koleksi keindahan batu-batu yang saya dapatkan dari berbagai daerah di Nusantara. Coba kita perhatikan saja bagaimana batu-batu ini dan apa namanya serta keindahan-keindahan batu tersebut. Buat teman-teman yang ingin menulis komentar atau mengetahui apa jenis batu ini, dipersilahkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman banyak yang sebenarnya hobi dengan batu, tapi juga tidak mengetahui namanya sama seperti saya. Oke, kita lihat saja satu persatu. Nanti akan kita bahas bagaimana keindahan batu-batu tersebut. Ini batu giok ini yang saya dapat, lupa saya dari mana, tapi ini batu yang saya yakin ini batu asli yang warnanya hijau. Nah, ini blue saphir. Nah, ini seperti telur puyuh. Dan ini sepertinya telur dari, entah itu dari binatang apa, saya juga kurang tahu, yang bulat. Nah, ini bacan, ini dari NTT. Ini sepertinya fosil dari salah satu apa bunga tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, nanti akan kita lihat bagaimana keindahan di dalam batu tersebut. Nah, ini merah delima, entah merah delima apa, saya juga kurang tahu. Ini agak keblur kalau kita dekatkan. Ini kalau kita senter itu warnanya merah sekali. Nah, ini kalimaya ya. Saya kurang tahu apa kalimaya Australia atau Brazil. Mungkin teman-teman lebih mengetahui dari saya. Ini ada batu putih di dalamnya, ini agak apa seperti awan di dalamnya. Nah, ini seperti kura-kura. Nah, seperti kura-kura. Kita lihat keindahan di dalamnya. Ini karena backgroundnya warna merah sehingga ada beberapa batu yang tersamarkan warna merahnya. Oke, gitu aja. Nanti kita lihat. Saya ada beberapa batu yang memang ini batu akik, tapi ini akan kita bahas batu yang bukan akik dulu. Oke, teman-teman, inilah batu yang akan kita sorot di center ya, di center dalamnya. Oke, mari kita sama-sama kita lihat bagaimana dalamnya batu tersebut. Ini seperti batu fosil dari telur atau kura-kura, ini saya kurang tahu, telur puyuh mungkin. Oke, kita lihat saja. Mungkin teman-teman mengetahui, silahkan komen nanti di kolom komen. Oke, inilah batu yang tadi kita sorot. Karena saya tidak mempunyai senter ya, terpaksa kita hanya apa adanya memakai senter HP saja. Nah, ini seperti ini teman-teman. Di dalamnya ini seperti gambar, malah seperti gambar apa ya, binatang ini ya, gambar binatang yang ada kakinya. Oke, ada matanya. Ini sepertinya batu akik atau apa, nanti kita lihat di dalamnya. Oke, nah inilah teman-teman batu yang tadi. Ini batu ini bagus sekali kalau kita sentor. Ini ini melambangkan apa ya, memang sebuah karya seni tinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
sangat indah sekali. Ini sepertinya ini blue sapphire, tapi kalau yang warna ungu saya kurang tahu ini apa. Tapi ini saya yakin ini batu asli, karena saya dapat itu di zaman sebelum boomingnya batu. Oke, ini batu yang biasa kesayangan saya, ini batu merah delima biasa saya pakai. Entah merah delima asli atau tidak, yang penting saya sebutkan sebagai warnanya memang agak merah, jadi ya anggap saja merah delima. Oke, mungkin teman-teman tahu ya, atau yang bisa melihat secara kasat mata silahkan saja berkomentar nanti di kolom komentar ya teman-teman, karena saya juga tidak tahu ini batu apa semuanya. Ini batu-batu yang biasa yang tadi, saya rasa sudah dulu ya teman-teman ya, karena nanti durasinya terlalu panjang. Oke, rasa begitu saja sementara. Bagi penggemar yang hobi batu ya dipersilahkan ditulis saja di kolom komentar. Semoga ini memberikan manfaat, memberikan pengetahuan buat teman-teman batu-batu yang mungkin teman-teman juga banyak mengetahui. Nah, seperti ini apa ya namanya, agak ngeblur. Ya, ini Kalimaya. Ya, ini fosil. Oke, gitu aja. Salam untuk semuanya.